In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu, ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 21. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah serangan terkuatnya berhasil diblokir oleh Yunche, akhirnya Ling Jie mengakui kekalahannya dan kini sikap sombongnya berubah menjadi kekaguman terhadap Yunche, sehingga Ling Jie sangat tidak keberatan menjadi adiknya Yunche. Pasalnya, ada banyak orang di villa pedang surgawi atau wisma Gunung Tianjian yang bisa menghadapi serangan Ling Jie secara langsung, tapi kekuatan mereka jauh lebih tinggi darinya, dan bahkan umur mereka semua lebih tua dari Ling Jie. Jadi bisa menerima serangan terkutnya bukanlah hal yang luar biasa. Namun Yunche hanya berada di ranah gaib sejati tapi mampu menerima serangan terkuat Ling Jie yang berada di ranah gaib roh. Ling Jie berpikir jika Yunche berada di ranah gaib roh, maka dia tidak akan cocok menjadi lawan Yunche. Melihat kekuatan Yunche yang gak ngotak, akhirnya Ling Jie mengakui jika Yunche memang sangat cocok menjadi pendamping Lan Suo Ruo atau Putri Chang Yue. Karena sudah menjadi adiknya Yunche. Maka Ling Jie sangat antusias dengan cara Yun Chua menjadi sangat kuat di ranah gaib sejati. Lalu dia meminta petunjuk dari Yun Chua agar Ling Jie bisa menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan kakaknya, yaitu Ling Yun. Yun Chua sedikit terkejut karena Ling Jie benar-benar mengakuinya secara tulus. Kemudian Yun Chua mengatakan kalau Ling Jie memenuhi syarat dan bisa menyenangkan Yun Chua, maka dewa fuckboy itu akan memberitahu Ling Jie. Mendengar jawaban Yun Chua, Mata Jie bersinar terang dalam sekejap dan berseru dengan emosi. Jika Yunche benar-benar bisa memberitahunya, maka Jie berjanji tidak hanya tidak keberatan menjadi adiknya Yunche, bahkan Jie juga akan menghormati Yunche sebagai gurunya. Ling Yun yang dari tadi diam saja akhirnya juga akan bicara dan mengakui kekuatan Yunche. Setelah itu, Tuan Muda Wisma Gunung Tianjian tersebut berbalik ke arah Suruo dan kemudian menyerahkan undangan kompetisi peringkat Changfeng yang ditujukan kepada keluarga bangsawan Kekaisaran Changfeng. Ling Yun yakin dengan kehadiran sosok jenius seperti Yun che di sisi Tuan Putri Chang Yue, maka Kekaisaran Changfeng akan bersinar di kompetisi tersebut. Tanpa menunggu jawaban Lan Suruo, Ling Yun menarik tangan Ling Jie dan dengan buru-buru segera pergi meninggalkan Yunche dan Lan Suruo. Jie dengan bangga meminta Yunche untuk mengunjungi Villa Pedang Surgawi jika memiliki waktu luang. Karena Jie akan memberitahu semua orang betapa jeniusnya Yunche. Yang mampu mengalahkan praktisi ranah gaib roh dengan kekuatannya yang hanya berada di ranah gaib sejati. Setelah kepergian Tuan Muda Villa Pedang Surgawi, Lan Xuruo menjelaskan segala sesuatu tentang turnamen peringkat Chang Feng pada Yunche. Ketika Yunche bertanya tentang seberapa tinggi kekuatan orang yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat Changfeng terakhir, dia langsung terkejut dengan jawaban Lan Xuruo. Pasalnya orang yang menduduki peringkat pertama di turnamen peringkat Changfeng terakhir adalah Ling Yun yang baru saja Yunche temui. Ling Yun hampir mirip dengan Yunche karena dia mampu mengalahkan praktisi yang memiliki kekuatan di atasnya. Hal itu terjadi pada final turnamen peringkat Changfeng. Di mana Ling Yun yang berusia 17 tahun dan berada di ranah gaib roh tahap 9 mampu mengalahkan Mu Lingsu murid nomor 1 sekte peri awan S yang sudah berusia 20 tahun dan kekuatannya berada di puncak ranah gaib roh tingkat 10. Singkat cerita malam pun tiba dan Yunche telah meninggal istana kekaisaran untuk kembali ke tempat tinggalnya. Karena Yunche masih sedikit terluka akibat pertarungannya dengan Ling Jie, dia tidak memilih untuk berjalan kaki agar tidak menguras kekuatan gaibnya. Ketika Yunche sudah setengah jalan menuju tujuannya, dia tiba-tiba berbelok dan baru berhenti ketika dia sampai di sebuah lapangan terbuka di mana tidak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. Lalu, menyuruh seseorang keluar karena Yunche merasakan ada orang yang telah mengikutinya. Saat Yunche menyelesaikan kalimatnya, tawa gila terdengar di udara, dan seorang pemuda berpakaian putih perlahan keluar dari balik pohon. Pemuda itu adalah Feng Baiyi yang merencanakan pembunuhan terhadap Yunche karena sebelumnya dia telah berjanji pada Murong Yi akan membalaskan kekalahan sahabatnya itu dari Yunche. Feng Baiyi tidak sendirian, dia datang bersama Xulang yang namanya tercantum di peringkat ketujuh pada peringkat Suan Istana Dalam dan memiliki kekuatan tingkat ke-10 ranah gaib sejati. Feng Baiyi sangat senang karena Yunche telah memilih tempat yang sepi sehingga Feng Baiyi bisa membunuh Yunche tanpa meninggalkan jejak apapun. Yunche tersenyum tipis saat dia melihat Feng Baiyi, lalu berkata kalau memang tempat yang dia pilih sangat bagus untuk kuburan. Tapi Yunche tidak menemukannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kuburan Feng Baiyi. Ekspresi Feng Baiyi merosot dan dia tertawa dingin dia merasa Yunche sangat sombong padahal kematiannya sudah dekat dan tanpa basa-basi lagi Feng Baiyi memerintahkan sulang untuk segera membunuh Yunche. Meskipun cedera Yunca masih belum sepenuhnya pulih, dia masih bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan kesulang. Karena tidak ingin cederanya semakin parah, Yunca berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini dengan serangan terkuatnya, sehingga Yunca langsung merilis teknik tarian langit sayap Phoenix yang dikombinasikan dengan pedang rajanya dan dengan kejam menghantam tubuh Sulang sehingga tubuhnya hancur dan mati. Feng Baiyi sangat terkejut melihat Sulang yang levelnya lebih tinggi dari Murong Yi bisa dengan mudah dibunuh oleh Yunca. Meskipun cederanya sedikit memburuk, Yunche langsung menantang Feng Baiyi yang saat ini menunjukkan sedikit rasa ketakutan. Setelah melihat Sulang yang berada di peringkat ketujuh dalam peringkat Tian Xuan bisa dibunuh secara kejam oleh Yunche. Meskipun Feng Baiyi peringkatnya lebih rendah dari Sulang, yaitu peringkat 36. Dia masih sombong dan percaya diri bisa membunuh Yunche. Tetapi setelah beberapa kali bertukar pukulan, Feng Baiyi tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari pedang raksasa Yunche, sehingga membuat dia tersungkur dan tidak mampu berdiri lagi. Yunche memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mematikan pada Feng Baiyi dan menghancurkannya berkeping-keping. Pada saat pedang raksasanya hampir menebas leher Feng Baiyi, pemuda sombong itu segera berteriak meminta bantuan Paman Fang, yang merupakan pelindung dari keluarganya. Seorang lelaki tua datang dengan tekanan yang mengerikan sehingga memaksa Yunche mundur karena Yunche merasa jika dia tetap maju maka dia akan hancur menjadi debu oleh kekuatan lelaki tua itu. Merasa memiliki bala bantuan yang kuat, Feng Baiyi langsung memerintahkan Paman Fang untuk segera membunuh Yunche. Yunche memegangi dadanya sambil terengah-engah. Di kedalaman pikirannya, Molly mengatakan kalau kekuatan Paman Fang berada di ranah gaib bumi tingkat ketiga sehingga Yunche tidak akan bisa mengalahkannya. Karena sebelumnya Yunche berniat untuk membunuh tuan mudanya, maka Paman Fang berjanji akan mengambil nyawa Yunche. Yunche tidak takut sama sekali mendengar ancaman Paman Fang. Dia malah mengatakan kalau kakek tua itu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh Yunche. Mendengar provokasi Yunche itu membuat Paman Fang tersulut api emosi. Lalu lelaki tua bermarga Fang itu tiba-tiba melompat ke udara dan ingin meraih tenggorokan Yunche. Yunche sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghindar, karena cedera yang Yunche derita membuatnya tidak bisa menggunakan energi gaibnya lagi. Ekspresi Yunche menjadi gelap saat dia menatap pria tua bermarga Fang yang dengan cepat mendekati cakar pembunuh nyawanya. Lalu Yunche segera meminta Molly untuk membunuh Paman Fang dengan cepat, tetapi loli gemes itu berkata kalau dia tidak perlu bertindak karena ada orang lain yang akan menyelamatkan Yunche. Benar saja, ketika Paman Fang sudah mendekati Yunche. Tiba-tiba, potongan es berbentuk belati menusuk ke arah depan Yunche, sehingga membuat Paman Fang mundur, tidak berani melanjutkan serangannya karena dia merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa menembus seluruh tubuhnya. Dengan rasa ketakutan dan penuh hormat, Paman Fang meminta senior yang bersembunyi untuk segera keluar. Paman Fang juga tidak berani bertindak ceroboh karena dia berpikir kalau orang yang menyerangnya barusan adalah penjaga rahasia pemuda di depannya tersebut. Melihat tidak ada jawaban dan ditambah lagi penjelasan Feng Baiyi tentang latar belakang Yunche, akhirnya Paman Fang percaya kalau serangan barusan hanyalah sebuah trik dari Yunche. Merasa dibodohi oleh anak bau kencur, Paman Fang sangat marah dan kembali meraih leher Yunche sekali lagi. Namun tiba-tiba pergerakan Paman Fang segera terhenti ketika ada kekuatan misterius yang langsung membuat tubuh Paman Fang menjadi patung es dan kemudian hancur menjadi debu dalam sekejap mata. Yunche tercengang dan tenggorokannya mengeluarkan suara meneguk yang sulit. Sepanjang hidupnya ini adalah pertama kalinya dia melihat metode pembunuhan yang begitu elegan dan sangat indah hingga bisa membuat seseorang menahan napas, namun di saat yang sama, itu sangat kejam. Setelah kematian orang tua bermarga Fang itu, jangan menyebut mayat, bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa sama sekali. Melihat kejadian yang mengerikan itu, Feng Baiyi menjadi ketakutan dan berencana untuk kabur. Tetapi Yunche tidak membiarkan musuhnya melarikan diri begitu saja, sehingga Yunche langsung mengayunkan pedang rajanya dan dengan kejam menghantam tubuh Feng Bai hingga mati. Yunche tidak segera mengambil pedang raksasanya, sebaliknya dia melihat sekelilingnya dan berteriak dengan gelisah memanggil nama peri kecil lalu meminta gadis glowing itu menunjukkan dirinya agar Yunche bisa mengucapkan terima kasih. Pasalnya, Yunche dari awal sudah mengetahui kalau orang yang membantunya adalah peri Yue Chan, karena sebelumnya dia telah berjanji akan menjadi pelindung rahasia Yunche selama tiga bulan. Setelah Yunche berteriak terus-menerus untuk waktu yang lama, suara dingin peri kecil yang lembut namun menusuk tulang akhirnya datang dari dalam langit malam. Dimana Yue Chan mengatakan kalau dia hanya berjanji untuk melindungi Yunche selama tiga bulan, dan dia tidak berjanji untuk bertemu dengan Yunche atau mengikuti perintahnya. Menyadari gebetannya sudah pergi, Yunche tidak lagi memanggil nama peri kecil karena dia yakin gadis cantik sedingin es itu akan muncul sendiri di hadapan Yunche nantinya. Setelah itu Yunche mendekati mayat Feng Baiyi untuk merampas semua harta-hartanya, lalu dewa fuckboy itu langsung membakar mayat Feng Baiyi dan sulang dengan api phoenix untuk menghilangkan jejak. Yunche yakin penyergapan Feng Baiyi dan sulang ini pasti ada hubungannya dengan Murong Yi. Sehingga Yunche berjanji akan segera membunuh Murong Yi karena membiarkan orang yang ingin membunuhnya tetap hidup di dunia ini bukanlah gaya Yunche. Oleh karena itu Yunche menyamar menjadi Feng Bai dan pergi ke kediaman Jenderal Lapangan Utara untuk membunuh Murong Yi. Dengan identitas Feng Bai, maka Yunche bisa dengan mudah melewati penjagaan lalu memasuki kamar Murong Yi yang saat ini masih terluka dan dengan kejam membunuh Murong Yi. Dengan identitas Feng Baiyi pula Yunche bisa pergi dari kediaman jenderal Lapangan Utara tanpa dicurigai oleh penjaga. Di hari kedua, berita kematian brutal putra jenderal besar wilayah Utara menyebar ke seluruh ibu kota seperti api dan Feng Baiyi dicap sebagai pelaku pembunuhan Murong Yi karena kemarin malam tuan muda keluarga Feng itu adalah satu-satunya orang yang memasuki kamar Murong Yi. Namun anehnya keluarga Murong tidak bisa menemukan keberadaan Feng Baiyi bahkan setelah menggunakan berbagai metode. Begitu juga dengan Jenderal Dataran Barat juga tidak bisa menemukan Feng Bai putranya, sehingga dia mulai curiga bahwa itu adalah taktik yang dibuat oleh keluarga Murong. Alhasil hubungan persaudaraan lama antara kedua jenderal militer ini terputus saat itu juga dan dengan demikian kedua keluarga besar itu mulai melakukan pertempuran yang menggemparkan kekaisaran Changfeng. Adapun Yunche saat ini sudah berada di istana Xuan Changfeng tanpa ada satu orang pun yang mencurigai Yunche sebagai pembunuh Feng Baiyi dan Murong Yi yang sebenarnya. Tepat ketika Yunche akan menyempurnakan pil darah naga, tiba-tiba peri kecil datang menemui Yunche karena penasaran dengan pil yang ada di tangan Yunche. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Yunche bertanya apakah Chu Chan adalah seorang dari istana peri awan es? Karena tidak ada jawaban, maka Yunche menganggap diamnya gebetannya itu sebagai jawaban ya. Lalu Yunche kembali bertanya apakah Yue Chan mengenal seseorang bernama Xia Qingyue yang seharusnya juga telah menjadi murid dari Istana Peri Awan Es. Peri kecil tiba-tiba menatap Yunche dan lalu bertanya, "Apakah Yunche tahu tentang Xia Qingyue?" Yunche kaget dengan reaksi peri kecil terhadap nama Xia Qingyue. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau Yunche telah mengenalnya sejak masih muda karena Yunche dan Xia Qingyue lahir di Kota Liuyun." Yunche masih berpura-pura dan kembali melanjutkan perkataannya. "Kalau dia mengetahui Xia Qingyue telah menikah dengan seseorang dan tidak lama setelah pernikahannya dia meninggalkan kota Liuyun untuk pergi ke istana peri. Awan Es. Chu Yu Chan membenarkan perkataan Yunche tersebut, lalu dia mengatakan jika Yunche mewakili keluarga kekaisaran di Tunaman peringkat Changfeng, maka Yunche pasti akan bertemu dengan Xia Qingyue. Saat dia berbicara tentang Xia Qingyue, sikap peri kecil benar-benar berbeda dari biasanya. Nada suaranya yang acuh tak acuh membawa rasa bangga, harapan, dan rasa percaya diri yang mendalam. Bahkan Pri Chan sangat yakin kalau Xia Yu akan mampu mengalahkan Ling Yun yang menempati posisi pertama pada turnamen sebelumnya. Yunche tidak menyangka kalau istrinya sudah menjadi sekuat ini. Kemudian Yunche bertanya, "Apakah Yiwe Chan mengenal pria beruntung mana yang bisa menikahi gadis yang begitu tangguh dan menjadikannya sebagai istrinya?" Pri Chan menjawab, "Kalau alasan Qingyue menikah adalah untuk memenuhi janji ayahnya." Ditambah lagi pria yang dinikahinya adalah seseorang dengan nadi gaib yang lumpuh sejak lahir Dan dia hanya bisa menjadi cacat seumur hidupnya Kinyu juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengembangkan perasaan apapun terhadapnya Oleh karena itu pengecualian dibuat dan dia menjadi murid pertama istana peri awan es yang menikah setelah menikah, Xia King segera kembali ke istana peri awan es dan dia berjanji di masa depan tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria yang dinikahinya. Yuo Chan tidak tahu bahwa Yun adalah Xiao Che dari kota Liu Yun sekaligus suami Xia Qingyu. Jadi dia mengatakan di depan Yun kalau Xiao Che adalah orang yang tidak berguna dan tidak layak untuk Xia Qingyu. Yu. Yun hanya bisa diam membeku mendengar cemoohan gebetannya itu. Andaikan dia tahu pria yang dia jelek-jelekan itu adalah dokter jenius yang menyelamatkan nyawanya. Apakah Peri Yuo Chan masih bisa mengatakan itu semua? Merasa sudah cukup memberitahu informasi tentang Sia King Yu per Yu Chan langsung segera pergi meninggalkan Yunche yang masih terkena mental dengan ucapan gebetannya itu. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuanya nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 21 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.